Malaikat Hu, kau, kenapa kau kemari? Ada yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang Yonseo dan malaikat yang menjengkelkan itu. Maksudmu Kim Dan? Bicaralah, aku ingin mendengarnya. Sebenarnya aku mencintai Yonseo. Dia memiliki karakter yang mirip dengan kekasihku yang dulu. Apa kau serius? Ternyata kalian mengalami cinta segitiga. Aku juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Apa? Kim Dan itu dulunya manusia. Sekarang menjadi malaikat dengan izin Tuhan. Kau yakin? Iya, dan asalkan kau tahu saja, dia itu temannya Yonseo waktu kecil. Sepertinya aku salah mengambil lawan. Baiklah, aku pergi dulu. Tunggu. Kau, tolong jangan ganggu hubungan mereka. Tuaga, 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 bagus. Teruskan, sampai kau bisa menyimbangnya. Yonseo, kenapa harus aku yang melakukannya? Tidak ingatkah kau? Engkau menyuruhku untuk mengajarimu menari sewaktu kecil. Itu kan dulu. Aku tidak ingat apa-apa pada saat itu. Sudahlah, biar kutunjukkan padamu. Yonseo! Jikamu, apa yang membuatmu kesini? Tidak ada. Kau. Jika tidak ada yang kau cari, ngapain kau kesini? Pergilah. Besok kau harus bangun pagi-pagi, bukan? Baiklah. Hei kau, pulanglah. Besok kau harus bangun pagi-pagi juga, bukan? Oh iya, tapi kau... Jangan khawatirkan aku. Aku sudah bisa melihat lagi, bukan? Pergilah. Aku tidak tahu kenapa perasaanku padanya tidak pernah berubah. Apa aku mencintainya? Halo, saya Pak Direktur.
Saya ingin bertanya apakah kalian telah melakukan persiapan untuk acara Fantasia di panggung itu? Oh, sudah Pak. Dekorasi panggungnya juga hampir selesai. Baguslah kalau gitu. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, karena itu juga berpengaruh pada apa yang kalian tampilkan. Baik, Pak. Sudah. Akhirnya selesai juga. Kim Dan udah siap-siap belum ya? Kim Dan, ayo kita berang. Kim Dan. Ayam. Kok kamu belum siap-siap sih? Emangnya kita mau berangkat jam berapa? Astaga, aku lupa. Udah yuk. Tunggu sebentar. Ada apa? Kau tidak lapar? Sedikit. Ayo kita makan bersama. Gimana makanannya? Enak-enak banget. Nona muda, jaga dirimu baik-baik. Maaf aku tidak bisa mengantarmu. Iya, Bi, tidak apa-apa. Kan ada Kim Dan. Iya, kan ada aku. Hati-hati ya Nona Muda. Kim Dan, tolong jaga Nona Muda. Baik, Bi. Gimana rasanya? Makanan di sini sangat enak. Yeonseo? Iya, kenapa? Maukah kau lupakan saja? Kau tahu, aku akan menjawabnya. Iya. Apa kau menerima aku menjadi pacarmu? Iya, aku terima. Yeah.